Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang enak. Langkah pertama, siapkan pan, kemudian kita langsung masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, tambahkan juga daun bawang sebanyak 1-2 batang, kemudian kita iris kecil-kecil. Setelah daun bawangnya sudah kita iris kecil-kecil, sekarang langsung aja kita siapkan 3 batang sosis ayam. Kemudian di sini langsung aja kita potong sosis menjadi beberapa bagian. Nah, kita potong memanjang terlebih dahulu seperti ini. Kemudian langsung aja lanjut kita potong dadu. Kita masukkan sosis ke dalam potongan, daun bawang dan juga airnya. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk airnya ini tadi saya pakai 450 ml, kalau kurang bisa ditambah. Selanjutnya ini kita aduk rata dan ini kita masak ya. Kita masak sampai mengental sambil terus diaduk. Ini kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang. Setelah sudah matang, ini dia hasilnya. Nah, ini udah kental, kita angkat. Kemudian kita tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Tepung tapiokanya masukkan sebanyak 150 gram. Dan lanjut ini semua kita ulen-ulen sampai kalis.
Setelah sudah kalis, langsung aja kita bentuk-bentuk ya sesuai selera. Boleh bentuk bulat, pipi, ataupun sesuai selera aja. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah sudah dibentuk bulat-bulat, sekarang langsung aja kita langsung rebus air, tambahkan sedikit minyak. Jika sudah mendidih, langsung masukkan bulatan-bulatannya dan rebus hingga mengapung. Setelah sudah mengapung dan matang, langsung aja tiriskan dan juga angkat, balurkan dengan tepung roti atau tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian tinggal kita tusuk-tusuk. Nah, pertusuknya bisa diisi 3-4 buah. Kemudian bisa digoreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Nah, ini dia hasilnya, luarnya crispy, dalamnya kenyal dan enak banget dan pastinya super gurih selama mencoba.